Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Saya Azaria Tagaya. Terima kasih memilih kami waktu ini. Anda sedang menonton Buletin 1.30. Kita lihat tajuk utama tengah hari ini. Ahli Parlimen diseru ke tepi perbezaan bersatu bendung COVID-19. Dr. Mazli Malik tarik diri dari pejuang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua ahli parlimen perlu mengetepikan perbezaan dan pembalahan politik dalam memainkan peranan membendung pandemik COVID-19. Nasihat disuarakan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Azhar Azizan Harun pada pembukaan persidangan hari pertama Dewan Rakyat bagi sesi mesyuarat ketiga penggal ketiga Parlimen ke-14 hari ini. Menurutnya, perjuangan mengekang penularan COVID-19 di seluruh dunia termasuk Malaysia masih belum selesai. Berkait dengan ini, saya mengajak semua ahli yang berhormat tanpa mengira latar belakang dan khususnya fahaman politik menepikan segala perbezaan dan perbalahan untuk bersatu padu dan bersatu hati memainkan peranan masing-masing dalam membantu kerajaan dan pihak-pihak berkuasa bagi membendung wabak COVID-19. Ini adalah demi keselamatan diri dan kesejahteraan negara yang kita cintai. Beliau berkata demikian ketika sesi pemasyhuran Yang di-Pertua Dewan Rakyat di Parlimen yang bermula hari ini. Tambahnya, prosedur operasi standard SOP pelaksanaan persidangan Parlimen telah diedarkan kepada setiap ahli Parlimen bagi memastikan persidangan berjalan dengan selamat dan terkawal sekaligus mencegah penularan. Parlimen yang kembali bersidang hari ini turut melihat semua ahli Parlimen dan petugas dikehendaki memakai pelitup muka dan penjarakan fizikal di dalam Dewan. Ujian saringan juga diwajibkan dibuat di bangunan Parlimen kira-kira seminggu sebelum sidang bermula. Sementara itu, kerajaan akan mengkaji cadangan mewujudkan akta tertentu melibatkan proses pilihan raya bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Ia dimaklum Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof yang tidak menafikan pilihan raya negeri Sabah September lalu telah menyebabkan peningkatan kes COVID-19 di negara ini. Tetapi kerajaan sentiasa memantau. Sekiranya rakyat secara umum masih lagi tidak memahami norma-norma baru, kerajaan akan sentiasa mengkaji dan membuat perancangan dan mencadangkan kepada rakyat. Terima kasih. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Jelebu Jalaluddin Alias mengenai sama ada kerajaan akan mewujudkan akta baru bagi mengekang penularan COVID-19. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Rizwan berkata, mekanisme pengurusan krisis negara yang dilaksanakan ketika ini berjaya mengawal penularan wabak COVID-19 bagi mengelak kemudahan kesihatan seperti hospital dan klinik terbeban dengan jumlah kes yang terlalu tinggi. Ekonomi negara dijangka kembali berkembang tahun depan berikutan kesan pandemik COVID-19 dilihat hanya bersifat sementara terhadap ekonomi negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, jangkaan itu berdasarkan beberapa petunjuk ekonomi yang mencatatkan prestasi lebih baik dalam tempoh Julai hingga September lalu. Yang pertama, ekspor Malaysia pada September meningkat sebanyak 13.6%. Yang kedua, nilai jualan perdagangan borong diruncit naik sebanyak 2.5%. Yang ketiga, jualan kereta penumpang bulan September naik 8%. Yang keempat, pasaran buruh kekal mencatatkan kadar pengangguran 4.7% Julai dan September. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Sabak Bernam, Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih mengenai impak ekonomi akibat pandemik COVID-19. Bagaimanapun, menurut Datuk Seri Mustafa, ekonomi negara dijangka menguncup 5.5 hingga 3.5% tahun ini dan berkembang semula tahun depan pada kadar 5.5 hingga 8%. Gelombang ketiga kes COVID-19 sejak sebulan lalu yang menyebabkan beberapa negeri dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB mungkin menjejaskan prestasi ekonomi bagi Oktober hingga November. Dewan Rakyat turut dimaklum 279,214 belia terdiri dalam kalangan usahawan menerima manfaat geran khas prihatin GKP. GKP banyak membantu usahawan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Saya suka untuk maklumkan sebagai contoh peruntukan keseluruhan geran khas prihatin ataupun GKP
yang berjumlah 2.1 bilion. JKP ini disasarkan kepada untuk memberi manfaat kepada hampir 700,000 PKS dengan bantuan one-off sebanyak RM3,000. Ucapan takziah. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan dikemukakan Ahli Parlimen Sungai Petani, Datuk Johari Abdul, mengenai usahawan belia yang terjejas teruk akibat COVID-19. Semua sedia maklum bahawa Yang Berhormat Datuk Liu Wee Keong. Dewan Rakyat turut bertafakur seminit bagi memperingati Ahli Parlimen Batu Sapi, Datuk Liu Wee Keong, yang meninggal dunia baru-baru ini. Yang di-Pertua Dewan Rakyat mewakili Dewan Rakyat menzahirkan rasa duka cita atas pemergian mendiang yang disifatkan sebagai kehilangan besar kepada negara dan Dewan Rakyat khasnya. Sesungguhnya, jasa dan bakti mendiang Yang Berhormat Datuk Liu Wee Keong akan sentiasa dikenang dalam memainkan peranan penting untuk pembaharuan undang-undang dan hak asasi manusia di negara ini yang cukup berdedikasi sepanjang tempoh perkhidmatan mendiang sebagai ahli parlimen dan menteri di Jabatan Perdana Menteri sebelum ini. Selain ucapan takziah, beliau berharap seluruh ahli keluarga terus tabah. Datuk Liu, 60 tahun yang juga bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri di bawah pentadbiran Pakatan Harapan, meninggal dunia 2 Oktober lalu di Hospital Glen Eagles, Kota Kinabalu. Mendiang berasal dari Kota Belud, memenangi kerusi Batu Sapi pada PRU 14 lalu. Vivo Siri V20, 44 megapiksel swafoto autofocus mata. Fokus pada dirimu. Ahli Parlimen Simpang Renggam, Dr. Mazli Malik, mengumumkan penarikan diri sebagai ahli jawatan kuasa penaja penubuhan Parti Pejuang. Dalam satu kenyataan, beliau menjelaskan akan meneruskan usaha gerakan perubahan pendidikan atas kapasiti sebagai ahli parlimen bebas. Katanya keputusan itu dibuat berdasarkan dapatan fakta melalui kajian lapangan dan tinjauan terperinci terhadap aspirasi dan kehendak rakyat. Ujarnya lagi, beliau akan menumpukan usaha membantu rakyat terkesan dengan COVID-19 khususnya di Simpang Renggam. Jabatan Kesihatan Sabah meluaskan kawalan jangkitan COVID-19 di semua pusat tahanan sementara PTS berikutan penularan pandemik itu di PTS Kota Kinabalu di Menggatal yang mencetuskan kluster Rumah Merah minggu lalu. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Masidi Manjun berkata, kawalan jangkitan turut dilaksanakan di PTS Papar dan Tawau. Datuk Masidi yang juga jurucakap kerajaan negeri berkaitan COVID-19 berkata, bagi PTS Kota Kinabalu, saringan secara bersasar membabitkan sebahagian tahanan dan anggota keselamatan yang bertugas di PTS terbabit turut dilaksanakan. Mereka semua juga sedang dikuarantin. Dalam kenyataan media laporan harian COVID-19 Sabah, beliau berkata, kerajaan juga memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di PTS terbabit bermula 3 November hingga 16 November ini. PTS Kota Kinabalu yang merekodkan lebih 100 kes positif COVID-19 adalah lokasi kedua dikenakan PKPD di Kota Kinabalu selepas penjara Kepayan sebelum ini. Datuk Masidi yang juga Menteri Keuangan 2 Sabah berkata, PKPD di PTS Kota Kinabalu membabitkan 1,820 tahanan dan 114 kaki tangan. Jelasnya, semua aktiviti keluar masuk ke pusat tahanan serta lawatan ahli keluarga tidak dibenarkan sepanjang tempoh PKPD. Lambakan iklan ubat tidak berdaftar yang boleh diperoleh dengan mudah dalam talian mendorong Kementerian Kesihatan KKM menggiatkan kempen kesedaran membasmi kegiatan berkenaan. Menerusi program perkhidmatan farmasi, kempen bagi meningkatkan kesedaran orang ramai dan penjual ubat dalam talian mengenai risiko pembelian dan penjualan ubat dalam talian. Mudah dan cepat antara faktor pembelian ubat dalam talian tanpa mengetahui risiko yang perlu ditanggung. Antaranya sumber diragui, ubat tiruan tidak berdaftar, iklan meragukan dan kesan sampingan memudaratkan. Justru kempen kesedaran waspada pembelian ubat dalam talian bertujuan mendedahkan risiko pembelian ubat dalam talian selain memastikan orang ramai mendapat keluaran farmasutikal yang berkualiti, selamat dan berkesan. Melalui kempen ini, orang awam diminta untuk meninggalkan komen biar betul iklan ini dan ruang komen penjual ubat yang mengiklankan ubat dengan tuntutan perubatan yang tidak munasabah.
Menerusi Ops Pangea 2020, KKM komited membanteras penjualan ubat tidak berdaftar dan mengelirukan termasuk serbuan, saringan iklan melalui internet dan pendakwaan kes. Bagi penjual produk kesihatan dalam talian serta selebriti, kita lihat ramai selebriti atau founder yang selalu membuat review produk mereka di secara talian ni, kita nasihatkan supaya mereka lebih bertanggungjawab lah, ya. Sebab memang dia punya kesan terhadap orang ramai, terhadap pembeli itu adalah besar, ya. Liputan dia melalui talian ini adalah besar. Salah satu yang paling penting sekali, hendaklah hanya menjual ubat-ubat yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia yang mempunyai nombor pendaftaran dan juga lekat hologram. Denda RM25,000 atau penjara boleh dikenakan terhadap penjual produk tidak berdaftar. Manakala denda RM3,000 atau penjara kepada penjual mengiklankan ubat tanpa kelulusan lembaga iklan ubat. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman sesawang tertera. Vivo Siri V20, 44 megapiksel swafoto autofocus mata. Fokus pada dirimu. Hampir 100% permohonan untuk program bantuan keuangan dan pelepasan bayaran ansuran Affin Bank Berhad telah diluluskan. Malah bank itu juga akan terus menerima permohonan bagi program berkenaan sehingga Jun 2021. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Affin, Datuk Wan Razli Abdullah Wan Ali berkata, pihak bank telah menerima lebih 13,000 permohonan melibatkan jumlah bantuan bernilai RM2.6 bilion. Bank itu terus komited dalam membantu pelanggan dari pelbagai segmen perniagaan yang menghadapi masalah kewangan untuk membayar ansuran bulanan pinjaman atau kemudahan kewangan mereka. Pelbagai pilihan bantuan pembayaran untuk memenuhi keperluan kewangan pelanggan ditawarkan dan bagi yang memerlukan boleh membuat permohonan segera. Satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Sekolah Kebangsaan Melimau, Jasin, Melaka bagi menempatkan 6 keluarga yang terjejas akibat banjir yang melanda sejak pagi semalam. Kawasan yang terjejas akibat banjir adalah Kampung Kilang Berapi, Kampung Paya Lengkung dan Kampung Melimau Pantai. Ahli Dewan Undangan Negeri Merlimau, Datuk Roslan Ahmad berkata banjir berpunca daripada hujan lebat dan air pasang besar bermula jam 3 pagi menyebabkan lebih 70 rumah ditenggelami air. Namun banjir di beberapa kawasan kembali surut menjelang tengah hari semalam. Sebahagian daripada mereka yang ada di pusat pembinaan sementara ini adalah mereka yang kita rasakan kawasan mereka agak rendah sikit. Yang memang sampai setakat petang tadi masih air ada lagi di dalam kawasan sekitar rumah mereka, dan sekiranya berlaku juga hujan pada malam ini, kemungkinan akan berlaku kenaikan air dan menyebabkan mungkin sukar untuk mereka untuk keluar dan sebagainya kalau berlaku sesuatu lah. Beliau yang juga Exco Kerja Raya Pengangkutan Kemudahan Awam dan Infrastruktur Melaka melawat PPS di SK Merlimau malam tadi. Jelas beliau, pihaknya bersama beberapa agensi kerajaan seperti Angkatan Pertahanan Awam, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Kebajikan Masyarakat sentiasa memantau situasi banjir di kawasan berkenaan. Satu lagi PPS akan dibuka jika air meningkat semula. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam kewangan maya. Berita dijari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Kita ke laporan luar negara. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kini menjalani kuarantin kendiri selepas kontak beliau disahkan positif COVID-19. Bagaimanapun, beliau yang memaklumkan perkara itu melalui Twitternya menjelaskan dirinya tidak mengalami gejala setakat ini. Ujarnya, inisiatifnya menjalani kuarantin kendiri selama beberapa hari sejajar dengan protokol WHO serta bekerja dari rumah. Dalam ciapannya juga, beliau turut menegaskan kepentingan semua pihak untuk terus mematuhi panduan kesihatan disarankan. Sejak COVID-19 tercetus, Tedros menerajui usaha agensi kesihatan PBB itu untuk memerangi pandemik berkenaan. Angka korban akibat Taufan Goni yang membadai Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 10 orang. Taufan dengan kelajuan 225 km sejam itu turut mencetuskan aliran lumpur volkanik yang menimbus kediaman penduduk.
Goni yang diklasifikasikan sebagai taufan terburuk tahun ini mula mendarat di wilayah Catanduanes sebelum bergerak ke wilayah barat termasuk Manila yang padat. Di wilayah Albay, empat terbunuh termasuk bapa dan anak yang tertimbus lumpur gunung berapi Mayon. Manakala tiga lagi maut akibat dihempap pokok tumbang. Penduduk telah diberi amaran tanah runtuh, banjir buruk dan ombak besar yang boleh menenggelamkan bot-bot kecil. Kekuatan Goni dilaporkan telah menurun namun kekal dalam kategori bahaya. Malam tadi ia melalui selatan Metro Manila dengan kelajuan angin 70 km sejam. Lapangan terbang utama diarah tutup 24 jam mengakibatkan puluhan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Goni mencetuskan kebimbangan kepada penduduk Filipina yang pernah dibadai Taufan Haiyan pada 2013 yang merekodkan 7,300 orang maut atau hilang. Minggu lalu juga 22 orang maut akibat Taufan Molave. Selepas kira-kira 58 jam terperangkap di bawah runtuhan, seorang remaja perempuan dikeluarkan daripada runtuhan bangunan dalam keadaan masih hidup. Meskipun satu nyawa, kegigihan pasukan penyelamat Izmir di Turki itu mendapat tepukan orang ramai. Itu detik bermakna buat Idil Sirin, 14 tahun, bagaikan dikembalikan nyawa. Sirin tertimbus di bawah runtuhan apartmen Imrah bersama kakaknya dan usaha terus dipergiat bagi mencari kakak mangsa. Meskipun harapan semakin pudar untuk menemui mangsa yang hidup, pasukan penyelamat tetap meneruskan operasi mencari dan menyelamat. Sehingga kini, gempa bumi itu meragut 73 nyawa dan mencederakan 961 lagi mangsa. Besar impaknya. Pantas menampilkan proceeding ini secara dan keuangan maya. Berita dijari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali, Liga Perdana Inggeris terus hangat memasuki perlawanan ketujuh saingan. Arsenal dan Tottenham Hotspur berjaya mencatat kemenangan, sementara dua pasukan yang menghuni tangga teratas sebelum ini, Aston Villa dan Everton, kecundang. Aksi yang paling mencuri tumpuan ialah pertembungan Manchester United dan Arsenal. Jaringan Pierre-Emerick Aubameyang pada minit ke-69 menjadi pemisah kedua-dua pasukan menerusi sepakan penalti sekaligus memberikan The Gunners mengutip tiga mata penuh dan menamatkan kemarau kemenangan Liga yang kali terakhir diperolehi di Old Trafford sejak 2006. Sementara itu, Tottenham Hotspur pula ceria ketika melayan kunjungan Brighton dan Hove Albion di laman sendiri. Harry Kane menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama, namun kelebihan itu dipadam Tarik Lamptey 10 minit selepas rehat. Penyerang gantian Gareth Bale kemudian tampil selaku wira Spurs menerusi tandukan pada minit ke-73 untuk memberikan skuad bimbingan Mourinho kemenangan 2-1 dan melonjak ke kedudukan kedua liga. Jengkaman cemerlang dua pasukan Aston Villa dan Everton pula semakin mengendur selepas tumpas kepada lawan masing-masing. Aston Villa cuba membuat kebangkitan lewat namun terpaksa akur dikalahkan Southampton dengan jaringan 3-4. Begitu juga Everton yang tumpas 1-2 di tangan Newcastle United. Baik, naik turun kes harian COVID-19 masih tinggi. Setiap hari kita menunggu angkanya dengan harapan jumlahnya semakin sedikit. Tapi adakah kita benar-benar bertindak untuk mengurangkan jumlah kes? Bersama kita elak jadi sebahagian daripada statistik. Menutup Buletin 1.30, saksikan kemeriahan pembukaan semula tapak purba Machu Picchu di Peru setelah 7 bulan ditutup. Saya Azaria Tagaya, salam hormat.